Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cuplikan trailer Love Story The Series untuk episode nanti sore pada hari Senin tanggal 21 Juni tahun 2021, yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari pesinetron Indonesia, yakni Love Story The Series di channel ini. Namun sebelum lanjut menonton videonya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik dan bisa bersaing di ranking teratas. Oke sob, saya akan mengabsen dari kota mana saja kah penggemar setia Love Story The Series? Silakan tulis nama daerah kalian di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Di adegan pertama, si Vanessa yang terus menerus membuat si Maudie ini menderita. Di scan sebelumnya, si Vanessa memposting di sosial media pribadinya kalau Tante Anita sudah masuk penjara. Tujuannya sudah jelas, dia mau semua orang tahu kalau Tante Anita, mamahnya si Maudie, ditangkap polisi. Vanessa masih mempunyai dendam dan ia berniat mau menghancurkan rumah tangganya si Maudie dan Ken. Di adegan ini terlihat Vanessa benci banget ya sob sama kelakuannya si Maudie. Di acara pernikahannya si Vanessa malah asik berfoto-foto sama teman-temannya yang tidak menghiraukan kedatangan si Ken dan si Maudie. Vanessa sangat tidak sadar kalau pernikahannya terlaksana lantaran bantuan dari papanya Maudie, yaitu Argadana. Kalau bukan karena papanya Maudie, dia tidak akan bisa menikah sama si Rama. Di adegan lain terlihat Trisna yang menghantarkan si Maudie dan Ken yang mau menghadiri pernikahannya si Rama sama si Vanessa. Kelihatannya si Risna jerah padahal Argadana sempat menghajarnya. Di adegan lain terlihatlah Tante Dina yang tidak suka dengan Ken dan Maudie. Dia juga terlihat sinis memandang si Tante Emily. Persis sama menantunya si Vanessa. Mereka tidak sadar kalau dibantu sama orang-orang yang mereka benci. Di adegan ini terlihat Tante Dina yang tidak suka dengan Tante Emily. Di adegan lain terlihat Ken yang sedang berlatih vokal setelah setuju semua persyaratan yang ada di kontrak. Akhirnya Ken rekaman. Disinilah awal karir kesuksesannya si Ken. Semoga aja jalan Ken menjadi penyanyi terkenal bisa terwujud dan tercapai. Semoga aja Ken bisa berhasil. Namun ada yang aneh ketika Tiara yang memandangnya si Ken. Kita doakan saja yang terbaik buat Ken dan si Maudie juga bisa keluar dari kerjaannya. Oke sob, sampai di sini dulu untuk prediksi hari ini. Bagaimana menurut kalian untuk cuplikan hari ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.